weeks and I'll be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. This last few weeks have been exhausting. What are you waiting for? So love me like you do. Setelah kejadian satu minggu lalu, di mana saat itu Bang Ufan melindungiku dan tiada tertabrak. Bang Gempa melindungiku dan terjatuh dari atas gedung. Bang Hali melindungiku juga dan tiada karena tertembak. Kejadian itu, semua itu salahku. Kenapa tidak aku saja? Aku benar-benar tidak berguna. Kenapa? Kak Bles, ayo makan. Bles, kamu makan duluan saja. Dengan duri dan solar, aku tidak lapar. Ayolah kak, kakak sudah 4 hari tidak makan. Nanti kakak sakit. Masalah kejadian itu bukan salah kakak. Tidak, itu semua salahku. Semua salahku, sampai Triori tiada. Semua salahku. Kak Bles, main denganku yuk. Aku bosen. Tidak ada kegiatan lagi selain menyiram tanaman. Sudah 4 hari kegiatanku menyiram tanaman terus. Duri sangat bosan. Duri, kamu main dengan solar aja dulu. Aku tidak ingin main dulu. Aku capek. Kakak capek apa? Kakak kan gak pernah keluar. Sudah, sana pergi Duri. Baiklah kak. Kak Bles, yuk ke perpustakaan. Kita udah 4 hari gak jalan-jalan. Aku bosen, bukunya udah habis. Pak, ayo. Solar ke toko buku sama Ais dan Duri saja. Kan kakak tidak suka buku dan tidak suka membaca. Mungkin Ais mau beli buku masakan, hehehe. Oke. Gimana nih Kak Ais? Kak Bles tidak mau keluar. Iya, kita telah kehilangan ide. Bagaimana ini? Oh iya, bagaimana jika kita membicarakan ini ke Bang Hali, Kak Ufan, dan Bang Gem? Kak Ais bisa melakukan itu. Benarkah, Kak? Ayo, sekarang saja, Kak. Iya, iya. Bang Hali, Kak Ufan, dan Bang Gem, tolong muncullah. Kami membutuhkan kalian. Bang Hali, Kak Ufan, dan Bang Gempa. Hah? Di mana mereka? Kalian mau lihat mereka? Iya, tentu. Tutup mata kalian, lalu pikirkan mereka, dan buka mata kalian perlahan-lahan. Pasti kalian melihat mereka. Bang Hali, Kak Ufan, Bang Gem. Jadi kenapa kalian memanggil kami adik-adik? Aku rindu.
kakak. Durin juga. Tapi kenapa kakak tidak bisa disentuh? Karena kakak sudah tiada. Itu sebabnya, dek. Jadi begitu, kak. Kak Hali? Ya, kenapa, Ais? Kami butuh bantuan. Apa yang kalian perlukan? Kalian harus ke laciku. Maaf ya, adik-adik. Kami sudah harus pergi. Kenapa harus pergi? Iya, kenapa? Apa kakak marah sama kami? Tidak kok. Kak! Karena kakak sudah tiada, jadi ada batas jika kita memanggil mereka. Sudah, cari kelaci Bang Hali saja yuk. Duri mau menyiram tanaman sajalah. Kalau Solar, ikut Kak Ais ya. Baiklah, yuk. Kak Bles, ada apa lagi, Ais? Ini aku mendapatkan sesuatu. Di laci Kak Hali ada surat. Ini surat untuk kakak sepertinya. Mana suratnya? Nih kak. Tapi sambil makan ya. Iya. Ais, kamu sudah banyak belajar. Masakanmu sudah banyak ya. Makasih kak. Oh iya, suratnya. Please, maafkan kami meninggalkanmu. Tapi kamu harus berjanji pada kami. Tolong jaga adik-adik dan jaga kesehatanmu juga. Kalau tidak, pasti adik-adik mengkhawatirkanmu. Karena kamu adalah kakak mereka. Dan ingat, misi ini kamu harus sangat bertanggung jawab. Halilintar. Baiklah, jika ini yang kakak inginkan. Setiap hari aku menjaga adik-adik dan diriku, tapi banyak yang berusaha membunuhku. Hingga pada suatu hari, aku benar-benar tertembak. Apa aku sudah mati? Kamu masih punya kesempatan hidup. Aku tidak ingin kembali. Benarkah? Bang Hali, Kak Ufan, Bang Gem. Kamu yakin mau tetap di sini dan membuat janjimu pada kami tidak ditepati? Baiklah, aku mau kembali. Baiklah.